Apalah agaknya rasa ayam disalut dengan cornflakes? Hai, hari ni kita nak buat ayam cornflakes. Kita sediakan 8 ketul drumstick, campurkan dengan 2 sudu makan sos BBQ, 1 sudu kecil parsley flakes, black pepper, chili flakes dan perasakan dengan garam. Semua ni gaul dengan sebati dan perapkan selama 30 minit. Kita pecahkan 3 biji telur dan kacau. Ini untuk bahan salutan ayam cornflakes kita nanti. Cornflakes ni pula kita hancurkan, tapi jangan hancur sangat, guna tangan je, kasar-kasar macam tu. Ayam yang kita perapkan tadi masukkan dekat dalam tepung jagung dan juga disalut dengan telur yang kita kacau tadi tu. Dan akhir sekali kita salutkan dengan cornflakes tadi. Ulang step sampai habis drumstick tu dan letak dalam air fryer. Kita sapukan sedikit minyak dekat atas ayam ni biar dia masak dengan sempurna selama 10 minit suhu 180 darjah Celsius. Bila dah siap tu ketepikan, kita buat sos dia. 1 sudu makan butter, 3 ulas bawang putih yang dicincang. Kita masukkan chili flakes, masak sekejap, masukkan 3 sudu makan sos Korea dan juga 2 sudu makan sos cili. Semua ni digaul sebati dan ditambahkan dengan sedikit air. Air ni agak-agak lah sebab kita pun nak buat sos ni, tak nak cair sangat. Bila dah mendidih tu, bolehlah kita masukkan gula perang dalam 1 sudu makan. Kita masak sampailah tekstur tu kita dah puas hati dan macam sos, barulah kita tutup api dan letak dekat atas ayam cornflakes kita tadi. Taburkan dengan daun ketumbar dan siap. Selamat mencuba.